proses perundingan membentuk kabinet baru. Soekarno menunjuk dua orang yaitu Sidik Djoyo Soekarto dari PNI dan Dr. Sukiman untuk membentuk kabinet baru. Tetapi Soekarno memilih Dr. Sukiman untuk menjadi kabinet baru. April 1951 diumumkan kabinet baru. Setuju, setuju, setuju. Merdeka, 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 merdeka. Program kerjanya adalah menjalankan berbagai tindakan tegas. Melaksanakan program pemilu. Semakin dituduh memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Irian Barat masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia. Pertukaran nota antara Duta Besar Amerika Serikat dan Ahmad Subarjo. Nota berisi tentang pemberian ekonomi dan militer. Kabinet Sukiman jatuh dan mengembalikan mandatnya ke Presiden Soekarno.